Hasilnya. Nih, rendang aku ya. Hari ini aku mau masak rendang, ya. Rendang Padang, ya. Rendang Padang ya, kalau rendang ya. Ya, aku udah ini, seperti teman-teman lihat, aku udah blender cabenya ya, cabe sama bumbu-bumbunya yang lainnya. Nah, terus aku juga udah potong-potong dagingnya. Iya, seperti teman-teman lihat semua. Oke, teman-teman, tunggu ya. Hari ini adalah weekend. Kalau bukan weekend, aku nggak bisa bikin rendang. Karena pulang kerja itu udah capek, bikin rendang itu kan berjam-jam waktunya. Oke, teman-teman, ikuti terus ya.
Halo, halo. Jumpa lagi teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku masak rendang sama acar kuning. Tahu sendiri ya kalau rendang tuh prosesnya lama banget. Tapi ya, bolehlah hasilnya. Ini rendang aku ya. Iya, sama acar kuningnya ya. Iya, ayo teman-teman kita mulai. Sebelum dimulai jangan lupa teman-teman, biasa seperti biasa, ambil cemilannya. Oke. Enak tuh, makan kalau pakai tangan tuh enak ya, diaduk-aduk begini. Tuh. Asli Padang. Asli Padang nih. Ini. Proses pemasakannya ini lama banget. Rendangnya aja nggak tahu berapa lama tadi. 3 jaman kali ya. Dari preparing lebih kali 3 jam. Emang nikmat makan pakai tangan tuh. Kadang-kadang kalau lagi masak tuh ya, udah kelamaan masak gitu, selera makannya malah agak menurun, mungkin karena kecapean kali ya. Thank you.
Udah lama juga nggak makan, nggak bikin ini nih, acar kuning nih. Enak, segar. Kegigit apa ini? Kegigit lengkoas. Lengkoas. Waktu bikin rendangnya ini pancinya sampai 2. Waktu udah mulai kering takut angus gitu. Itu kan pancinya. Susah-susah gampang. Harus penuh dengan kesabaran. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Udah ngikutin terus video aku. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa teman-teman, di komen, di like, di subscribe bagi yang belum. Kalau kata Pablo Benoa, subscribe itu gratis. Tapi emang benar. Oke teman-teman. Dah.